tempat agama. Saya tadi masuk surprise sekali karena saya tidak membayangkan itu bagian dari pesantren. Yang saya bayangkan itu wilayah dari kota atau kabupaten baru masuk ke arah. Luar biasa pesantren ini, penataannya cukup bagus, bersih. Saya pikir ini mencerminkan Islam yang bersih dan Islam yang sehat ya. Dan di sini ternyata juga diberikan fasilitas untuk anak-anak yatim dan orang tidak mampu, mereka bebas dari iuran. Karena itu saya ucapkan terima kasih karena sudah membantu beban dari pemerintah untuk menangani masalah anak yatim dan masalah kemiskinan dari duafa.